firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan yang kedua surah An-Nahli ayat 67. Ini dua ayat asas. Ayat surah Al-Baqarah ayat 219 adalah firman Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Bila ayat tersebut Allah Ta'ala merakamkan, wahai Muhammad, kaum kamu bertanya kamu berkenaan tentang hukum arak dan juga judi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya arak dan judi itu merupakan dosa besar dan memberi manfaat kepada manusia. Sesungguhnya dosa besar itu, sesungguhnya mudarat itu ataupun dosa itu lebih besar daripada manfaat. Ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan bahawa arak mempunyai manfaat. Arak ada manfaat, clear. Wa manafi'u linnas, bukan kata cerita hadis ke khabar ahad ke, bukan, ni cerita Quran. Cerita arak ada manfaat. Tetapi Allah Ta'ala alihkan pembicaraan tersebut dalam manfaat dan mudarat. Sesungguhnya mudarat itu lebih besar. Sebab itu kalau tuan-tuan buka artikel-artikel perubatan, kaset-kaset pemakanan tentang nutrisi-nutrisi dalam mana-mana buku, salah satu di antara makanan-makanan yang dianjurkan oleh ahli-ahli nutrisi adalah untuk mengamalkan wine. Wine ni minuman nak suruh diamalkan. Dia kata hak mudarat tu kalau ni minum banyak, hak sampai mabuk, tergolek apa semua. Tapi kalau kata sehari takat setengah gelas macam ni, bagus untuk jantung, baik untuk kolesterol, baik untuk apa circulation darah, untuk pengaliran darah. Banyak manfaat. Cerita manfaat untuk wine ni fakta bekerja dan fakta tu betul. Cuma apa yang kita sebut di sini, Allah Ta'ala ajak, kalau sekiranya ingin untuk mendapatkan manfaat yang ada pada arak, jangan minum arak. Tetapi sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nahli ayat 67 yang Allah Ta'ala sebut, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Di antara buah-buah yang datang daripada pohon kurma dan datang daripada pohon anggur, kamu jadikan daripada dua pohon tersebut sebagai arak ataupun kamu jadikan ia sebagai rezeki yang baik. Ni ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala kata buah-buah ni, buah kurma dengan buah anggur, mereka buat dua benda. Ada yang jadikan ia sebagai arak yang diharamkan dan ada yang menjadikan ia sebagai satu rezeki yang baik. Dan rezeki yang baik yang ditafsirkan oleh ulama berkenaan tentang rizqan hasanah membawa maksud itu adalah cuka. Maka cuka mendapat pengiktirafan daripada Al-Quran itu sendiri sebagai rizqan hasanah, rezeki yang baik. Sebagaimana kita dah bercakap tentang zaitun, zaitun Allah Ta'ala puji sebagai benda yang berkat. Pokok-pokok lain, buah-buah lain tak ada. Walaupun buah-buah lain hebat orang mana, tetapi keberkatan hanya khusus kepada zaitun sahaja. Tin pun tak dapat dengan ucapan berkat. Berkat ni hanya dapat kepada zaitun. Dan rezeki yang baik ini adalah pujian yang Allah Ta'ala bagi kepada cuka. Cuma kadang-kadang bila ustaz-ustaz kita dia berhujah, dia kata, ustaz, yang ni lah bukti menunjukkan kata cuka yang bagus itu adalah cuka kurma. Kan? Sebab apa? Sebab ayat sebut, wa min samaratin nakhili wal anabi, dari antara buah-buah kurma dan buah anggur kamu jadikan ia sebagai arak dan kamu jadikan sebagai rezeki yang baik. Kita kata metodologi ataupun kaedah Quran dalam menyampaikan, orang kata kalau bahasa Arab disebut siyakul ayat. Siyakul ayat itu maksudnya rentak ayat. Sebab mukjizat Quran ni dia sampai level rentak ayat itu pun mukjizat. Bukan macam kita lah, kita kata Abu datang sini. Datang sini Abu. Ke sini Abu datang. Bagi kita tiga-tiga ayat tu sama aja. Tapi bagi Quran kalau diungkapkan dengan maksud yang sama tetapi berbeza redaksi, memberikan mukjizat yang tertentu kepada ucapan dan maksud. Ini Al-Quran. Sebab tu Al-Quran, orang yang ingin tafsir, dia tahu tafsir, buka tafsir, dah tak semudah tu dan tak seringan tu. Bahkan banyak rahsia-rahsia yang ada dalam Al-Quran yang perlu untuk dikeluarkan. Bila sebut tentang ayat tersebut, kalau sekiranya nak membuktikan kebaikan cuka itu hanya sekadar cuka kurma, Allah Ta'ala dia tidak akan datang ayat dengan ayat yang macam tu. Tetapi dia akan datang apa? Wa min samaratin naqili tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Dia tak akan datang ke contoh yang kedua. Dia akan buat contoh. Kalau nak ambil ada cuka kurma saja, dia akan datangkan contoh kurma saja. Tetapi bila didatangkan dengan dua contoh dan lebih, itu menunjukkan di antara perkara pertama dan kedua dan seterusnya itu adalah benda yang berbeza. Jadi nak bagi satu rahsia,
Kalau cuka kurma macam lain, cuka anggur macam lain, cuka delima macam lain, cuka bla 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 bla, lelek semua belakang. Yang ni isyarat yang Quran nak bawa. Kalau kata nak bawa satu maksud saja, dia tidak akan mendatangkan dengan susunan ayat sebegitu. Dia akan datang dengan satu ungkapan saja. Tetapi bila datang dengan ungkapan yang lebih, maka membuat maksud, tengok cuka yang macam mana yang kita nak. Yang ni tafsir Al-Quran. Sebab itu, bila sebut tentang kandungan yang ada dalam cuka, kita kata core ataupun benda yang paling besar, nutrisi yang paling penting adalah kandungan potasium yang ada dalam cuka. Potasium ni adalah merupakan satu mineral yang penting kepada tubuh badan manusia. Potasium, secara logik dan kebiasaan, kalau hidup zaman dulu-dulu, tubuh badan kita ni cukup potasium. Maksudnya kita akan dapat potasium. Tetapi hari ini, kebanyakan penyakit yang berlaku boleh dikatakan antara faktor dan sebab penyakit berlaku disebabkan kekurangan potasium pada tubuh badan. Kerana makanan-makanan yang diproses akan menyebabkan makanan itu akan hilang potasium. Sebab potasium ni dia sensitif bila mana kita pandai untuk renovate benda. Jangan duk reka pandai ubah proses macam ni, masuk dalam tin, buat lagu ni, buat dalam botol, walaupun macam apa kategori sampai kata diproses tu, contoh kita duk beli bar ayam fresh orange. Tak ada ataupun, yang tu pun dah diproses. Sebab apa? Belilah beberapa puluh botol pun pasal sama aja. Bila diproses, ia akan menghilangkan potasium. Bila menghilangkan potasium, ini adalah mineral penting kepada tubuh badan manusia. Sebab itu perlu kepada pengamalan cuka yang mempunyai potasium yang tinggi. Kalau hari ini orang tanya kita, cuka apa yang paling baik dunia? Kejayaan marketing yang dibuat oleh company brand, dia berjaya untuk tanam kepada semua pemikiran, cuka apple cider vinegar adalah cuka yang paling baik dunia. Sembang dengan siapa pun. Hatta sembang dengan doktor. Tanya doktor, tanya cuka paling bagus mana? Dia kata apple cider vinegar. Dan cuka apple cider vinegar bukan sekadar takat orang lain makan. Ni sampai artis Hollywood pun jadi pengamalan apple cider vinegar. Kerana pertama, apple adalah merupakan buah yang mempunyai nilai spiritual kepada bangsa Kristian. Ni kata apple ni. Apple ni kita tengok gambar simbolik mereka, Nabi Adam dengan Nabi Hawa makan buah larangan. Apple lah tu. Steve Jobs apa buat company Apple kan, buah gerik sebelah. Gerik faham gerik? Okay. Tokak sebelah. Buat Apple. Kemudian masalah ni cerita apa pun Apple. Macam cerita Apple tak apalah Apple. Kemudian pineapple. Sebab dia tengok buah nenek tu rupa macam pokok pine. Jadi dia kata oh yang ni apple tapi jenis pine. Kata miskin kataan. Lepas tu kau tengok perkataan pomegranate. Pomegranate ni delima lah kan? Delima ni, pomegranate ni adalah bahasa Perancis yang maksud pome ni maksudnya apple, granate ni maksudnya banyak biji. Jadi apple banyak biji, yang ni adalah delima bagi Mak Saleh. Kalau apple ni bentuk macam pine, bagi kita panggil nenah. Apple pada apple lah, apple lah. Cerita apa pun bagi mereka ni, simbolik apple cukup besar. Dan pada cuka apple cider vinegar, kemegahan yang ada kepada mereka yang memperkenalkan apple cider vinegar kerana kandungan potasium yang cukup hebat. Dan tuan-tuan, kalau pi ambil buah apple sebiji, pi ambil buah tin sebiji, dua-dua buah ni pi hantar pi mamat. Suruh cek kadar potasium. Result yang akan keluar, potasium yang ada di dalam buah tin 3 kali ganda lebih tinggi daripada potasium yang ada dalam apple. Menunjukkan kehebatan buah tin ni wasa itu. Cuma kita duk rasa benda tu hebat sebab apa? Marketing dan advertising yang dilakukan oleh orang ramai dalam menceritakan apple cider vinegar itu lebih hebat. Hari ni kalau kita nak tengok kandungan khasiat potasium yang hebat ada dalam cuka buah tin. Sebab itu keuntungan bagi kita ejen-ejen Olifar Resources, takkan hari ni saya tak tahu lagi lah syarikat lain yang bawa cuka buah tin. Hanya kita saja yang jual cuka buah tin. Dan produk ini adalah merupakan produk yang maklumat yang diedarkan, disampaikan dengan baik akan mampu untuk menjadi produk yang cukup laris. Dan Apple pun, perjuangan dia pun lama. Dulu mana ada cerita naik atas kapal terbang ada ayam Apple. Sekarang dah dikomersialkan. Dan tak mustahil lah juga kalau simbolik bagi Kristian itu adalah merupakan buah Apple, simbolik bagi orang Islam adalah buah tin itu sendiri. Kenapa? Nabi mengatakan, kalau sekiranya ada buah yang ingin kukatakan datang daripada syurga, saya akan kukatakan buah tin inilah buah yang datang daripada syurga.
Tapi Kristian dia kata buah pada syurga ni adalah buah apple. Ini perbezaan yang mana kita perlu untuk memperkenalkan produk yang datang daripada Quran ni. Food berbanding kepada produk yang berasal daripada bahan-bahan yang lain. Cuma apa yang selalu kita sebut pesan kepada ejen-ejen kita, juga jangan beramal dengan telan secara langsung. Wajib kena campur dengan ayak kah, dengan jus kah, dengan apa saja. Cuma saya nak kongsi 2-3 benda, iaitu testimoni, bukan apa, uji kaji yang dibuat oleh company brand. Dia test, tapi dia test dengan apple cider vinegar lah. Kalau kita test dengan apple cider vinegar jadi rasa, test dengan cuka buah tin lebih-lebih menjadi lah kita rasa. Dia test, dia kata cuba ambil 2 ekor ayam pencin. Ayam pencin, ayam tua. Makan seekor. Makan seekor, confirm lah daging liat. Dia kata ayam yang kedua tu, jangan bunuh lagi. Ambil cuka apple dan bagi ayam tu makan setiap hari selama tempoh 10 hari. Dia kata bagi ayam makan cuka. Datanglah campur dengan dia punya dedak ke apa, Allah Alam lah. Dia kata bagi makan. Selepas 10 hari, ayam tu dimasak dan dimakan. Dan rasa ayam yang selepas mengamalkan cuka, ayam tersebut daging dia rasa sama seperti mana ayam anak darah. Ada ayam anak darah. Tanya sedar, dia pakar bawa ayam anak darah. Sama dengan ayam muda, daging lembut. Sebab itu bila arti-arti Hollywood, mereka ramai benda ni. Sebab mereka kata ini adalah sebagai pengamalan untuk keremajaan. Oh, ni orang perempuan dengar karang. Telan cukup pun ya. Putih orang pun mampus. Dia telan cukup. Sebab apa dia? Melembutkan dan dia akan bagi untuk apa otot-otot tak berlaku krem. Dia akan memberikan stamina yang baik. Yang ni manfaatnya ada. Dan juga berat dia buat uji kaji. Dia buat uji kaji apa? Dia ambil kepada budak-budak kecil yang dengu, yang mengaji tak apa nak boleh, dengan orang tua nak nyanyok. Dia ambil test. Test tapi cuka yang dicampur dengan madu dan dicampur dengan ayak. Yang ni adalah minuman yang dibagi setiap hari kepada orang tua yang nyanyok dan kepada budak-budak yang otak tak apa nak boleh ikut pengajian di sekolah. Tak sampai setahun, perkembangan yang berlaku, kanak-kanak tersebut dah mampu untuk bersama dengan pelajar lain dalam pembelajaran. Dan orang tua yang nak nyanyok tersebut pun dah tak separah ketika mana awal mereka ambil. Ini manfaat yang ada kepada cuka dalam pengamalan. Dalam masa yang sama, kita dah sebut kata hari ini berlaku suasana masyarakat kita dengan cuka, mereka fobia. Kita dah sedar. Fobia sebab apa? Sebab momentum cuka ni dah pernah berlaku dalam masa setahun dulu atau beberapa bulan dulu. Bila beramai, salah beramai, bagi ramuan ikut suka, formulasi macam-macam. Bila makan, pedih perut. Ada yang sampai kena ulcer perut. Kesan dia orang takut. Jadi kadang-kadang kita nak suruh pula orang ramai untuk kali kedua, dia teringat dah sebab dulu. Kalau kata cerita tentang manfaat cuka, insyaAllah orang tak akan bertikai. Sebab memang dah ramai cerita nak badan fit lah, nak badan bentuk cantik lah, nak ni lah, nak tu lah. Cuka memang bagus. Tapi bila salah dia suruh pengamalan, menyebabkan mereka tinggal tu, maka kita kena berhati-hati dalam memberikan dos ataupun pengambilan kepada cuka tersebut. Bagi ilmu, bagi maklumat, cerita kena bercampur dengan ayak, lepas tu beramal dengan minyak zaitun yang tidak ditinggalkan sebab zaitun membantu ke arah kekuatan kepada usus dan juga untuk menghalang daripada berlaku benda-benda tersebut. Ini insyaAllah akan memberi manfaat dan kesihatan yang baik. Sebab saya ada satu kes, saya baru tahu lepas, siapa dia? Puan Zilah ke abang kata cerita dia makan cuka jadi sembut dadah. Lepas tu dia sembut, lepas tu dia kata dia ambil minyak zaitun, dia okey balik. Dia kata benda tu dia buat. Tiba-tiba kawan-kawan saya hak lain ni ya, geng koprat, depa ni memang ada buat banyak cuka lama orang. Saya tanya depa, pernah jadi tak? Ada dua orang pada depa tu ataupun seorang pada tu, dia sebut kat saya, dia kata dia jadi. Jadi lepas tu saya kata dia buat macam mana? Dia kata tak buat apa sebab dia pegang teori sains lah. Dia kata teori sains macam mana? Dia kata teori sains, kalau contoh bila kita makan sesuatu benda, jadi. Lepas tu bila kita tinggal, tak jadi. Sedangkan benda tu memang elok, bermaksud ini tidak balas kepada makanan yang kita makan. Lainlah kalau kata kita makan jadi, tak makan pun jadi juga, bermaksud yang tu kita ada masalah kesihatan. Dia kata kalau kata, ni teori cara sains dia lah. Dia kata tiba-tiba tak makan cuka, makan cuka, dua-dua kita sebut, bermaksud kita ada masalah kesihatan. Tak boleh makan benda tertentu ke apa, wallahualam. Tapi bila makan jadi, tak makan tak jadi, bermaksud benda ni lah yang bertindak sehinggakan benda tu berlaku pada diri kita. Maka dia kata dia pun terus makan sampai sudah dan dia kata tak ada apa pun lepas tu okey. Cuma dia tak bagi alasan-alasan dan reason kenapa benda itu berlaku kepada tubuh badan dia. Mungkin fakta-fakta yang macam ni boleh kita kongsikan dengan Dr. Fizwan dan tokoh-tokoh yang lain supaya cari kenapa faktor ini
berlaku. Dan saya pun belum sempatlah untuk cari fakta-fakta atau komen-komen berhubung orang yang bila masa beramal dengan vinegar akan memberi kesan-kesan seumpama yang telah kita sebutkan. Maka ini benda-benda yang kita perlu berhati-hati bila mana kita berkongsi dengan masyarakat. Tetapi pengalaman kepada ejen-ejen kita yang telah meniaga cuka buah tin, ini adalah produk yang mudah untuk disinergikan dengan minyak zaitun. Jadi jual ini jual jalan dua sekali. Jalan dua sekali dan menambahkan sale dan pendapatan kepada ejen yang berniaga. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya ada isu cerita anda masih lagi ada jual murah ke apa, benda tu dilaporkan pada Cik Razak. Dia polis, boleh ni dia pandai dekat orang. So boleh ululah. Untuk kita menjaga kehormatan tersebut, sebagaimana kita sebut, tuan-tuan sehati lah. Cerita kalau kata orang hak jual murah dia tak mau ikut, bukan hakikat kata kita nak kena buat, hakikat dia tak sesuai. Tak serasi. Bila tak serasi, insyaAllah rezeki Allah Ta'ala ada tu dia. Saya teringat dulu seorang kawan, jadi korporat besar. Cerita mereka, dia punya income bersih sebulan tak kurang pada RM5 juta. Satu hari dia nak tutup syarikat. Nak tutup ni, syarikat nak tutup. Dia pening satu masalah. Satu masalah yang berlega dalam pemikiran dia, dia kata, ish, dia punya staff ada 400 orang. 400 orang staff. Yalah engineer lah apa, 400 orang. Company besar. Kemudian, bila pening kepala, saya jalan dengan dia. Sehari kami jumpa tu guru ni, jumpa tu guru tu. Pusing Indonesia ni, pusing habis. Sehari jumpa guru, jumpa tu guru macam-macam. Hak sesat ada, hak betul ada, hak betul tak betul, sesat tak sesat. Jumpa habis. Sampai berjumpa dengan seorang tok guru ni, nama Ustaz Sufian. Nama Sufian, dia duduk di Batu, di Surabaya. Dia ni, saya jumpa dia first time mengubah paradigm dalam berfikir, dia sudah buat. Jadi satu perangai yang ada kat dia, sebelum saya cerita apa dia bagi nasihat tu, Ustaz Sufian ni, satu manusia yang cukup pelik. Orang kampung cukup tak perhati ke dia. Sebab dia punya keedah, dia akan buka Mak Tafiz. Bila Mak Tafiz tu semakin berkembang, anak murid yang hebat, dia hantar pergi duduk pendalaman lain. Jadi pun dia punya Mak Tafiz tak pernah hanya membesar, tak pernah jadi hebat. Satu hari saya pergi ke pondok dia di Batu tu. Masuklah, masuk-masuk. Pondok dia tu hanya dibuat berdasarkan kepada buluh yang dirincit-rincit, dibuat surau. Bumbung surau tu dibuat daripada kain terpan hak kain biru tu. Kita tu dia kata punya daif tapi bersih. Bersih tapi daif. Bila kita masuk semayang, rasa tenang, rasa khusyuk. Lepas tu tak apa. Bila duduk dengan dia, dia jamu makan. Jamu makan adalah jagung pendek-pendek, cantik-cantik, comel-comel tu kita makan. Makan-makan-makan sedap jagung ni. Lepas tu kita sebutlah kata abang kata, kata chef kata jagung ni manis elok. Dia kata alhamdulillah lah, dia kata. Dulu kawasan ni tak ada apa-apa, dia kata. Lepas Mak Tafiz ni dibangunkan, lepas 3 bulan, semua hasil tanaman menjadi. Oh, kata Tok Wali ni, saya ni. Saya dapat tu cerita. Kena ikut Syekh Muhammad Nuruddin. Syekh Muhammad Nuruddin ni kira dia nak, masa dia nak duduk cari pondok. Masa tu saya duduk ada, dia abang kata, dia abang kat saya, dia kata dekat Sentul dapat tanah, dekat sini dapat tanah, tempat orang cadang nak buat pondok macam-macam. Lah kali dapat keputusan nak duduk di satu pondok nama Bogor. Bogor ni kira dipanggil sebagai bandar hujan. Tempat tu tiap-tiap hari mesti hujan. Tapi hujan sikit-sikit. Jadi dipanggil bandar hujan lah sebab sejuk. Kata mungkin. Bila mula pondok tu dibuka, air yang turun daripada bukit ni macam air acah. Kira air hitam, busuk. Waktu tu Syainuddin pun dah jadi sampai tahap kita cari pondok lain lah. Macam tu lah seolah-olah. Tosah duduk kat Bogor ni lah. Lah kali, Syekh Sufian ni, dia kata, tak apa, Ustaz, bagi kami, kami anak murid Tafiz pun kami duduk sini. Dia kata, saya yakin, bila kita nak buat kerja ni, Allah Ta'ala akan beri bantuan. Sungguh, tak sampai 2 bulan, ayam tukar dia jernih balik. Yang benda tu, tak ada alasan dan reason. Kecuali disebabkan orang-orang macam ni, Allah Ta'ala jaga dan Allah Ta'ala muliakan dengan keberadaan mereka bersama-sama dengan kita. Ini Syekh Sufian. Kemudian bila Ustaz Sufian ni, satu hari bila kawan saya ni cerita dia nak tutup company dengan macam-macam lah isu yang berlaku kat dia, tapi dia susah hati 400 orang yang akan tidak ada punca pendapatan, yang tak bekerja, yang akan cari kerja lain dan seumpama dia. Lah kali, dia pergi jumpa Ustaz Sufian. Ustaz Sufian kata apa? Dia kata, sebelum Michael tu bekerja dengan Han, dia cakap bahasa Indon lah, bekerja dengan Han, hantar dia kerja dengan siapa?
kata tak tahu. Dan kalau sebelum dia buat bekerja dengan hang, hang tak tahu dia bekerja dengan siapa, macam mana hang nak tahu lepas tak bekerja dengan hang dia nak kerja dengan siapa? Memang tak tahu kan? Cerita dia nak habak, benda ni adalah merupakan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita dulu Tuhan nak bagi rezeki kat dia, elok tak ada masalah. Lepas tu dia main kerja dengan hang. Lepas tu bila dia berhenti pun, tak ada masalah. Pasal payah hang nak rasa hang ni malaikat Mikail, hang nak bagi rezeki ke orang. Tak usah ada perasaan. Jangan duk perasan. Cerita seorang manusia, Tuhan takdir rezeki dia banyak, cukup, bersama dengan kita, tak bersama dengan kita, banyak tu sumpah. Kalau kata Tuhan nak sekat, kita tak sekat pun dia tersekat dengan cara lain. Yang ni jaminan Allah Ta'ala sebagaimana rezeki itu, mati itu ligan kita tanpa tersilap, rezeki pun benda yang sama. Jadi kalau cerita nak, oh kesialan rezeki yang cukup, siapa kita dengan Tuhan? Cerita hang sekat rezeki dia, kalau dia orang soleh, confirm dia dapat lebih lagi. Confirm dia akan berkembang lagi. Confirm kita hak buat kianat kat dia akan ditimpa dengan musibah. Yang ni sunnah Allah Ta'ala bagi. Jadi isu-isu yang kita laksanakan benda tersebut, kalau sekali kita dah sebut kata benda tersebut, jangan buat langgar prinsip, benda ni ganggu, akan menyebabkan mudarat pada orang lain. Jadi kita dah tak buat pecat, dia tak mau duduk, dipersilakan. InsyaAllah rezeki dia tu dengan orang lain mungkin lebih sesuai nak dibandingkan dengan kita. Sebab komuniti yang kita wujudkan adalah komuniti yang bukan perlu untuk besar. Hanya perlu kepada kelompok yang sedikit, tetapi kelompok yang berkualiti, yang boleh untuk capai target dan sasaran yang kita inginkan, supaya target kita adalah pengguna-pengguna kita. Ha, kaedah sama. Kaedah kita ada apa? Kalau kata syarikat terus kepada pelanggan, tak perlu ejen. Tapi macam mereka kapitalis ada orang ni, duk berebut, duk berkelai, duk propaganda, duk nipu. Tetapi usaha yang kita laksanakan adalah pertumbuhan yang begitu organik. Organik, melatih keilmuan, melatih kemahiran, melatih keuangan, dan bila berhasil akan memberikan manfaat secara menyuruh dan bersama di antara kita satu sama lain. Dan ini yang kita laksanakan dan kita bersungguh-sungguh untuk laksanakan, dan semoga ini adalah usaha yang baik dan akan berjaya. Dan perkembangan utara, alhamdulillah, perkembangan yang okey. Lagi Ustaz Zahir dia duduk kayuh, tang, mirilik. Saya ni cerita semangat kerana dia. Saya tak suka musafir. Cerita duduk Mesir 10 tahun, piramid tak pernah pergi. Apa tobat tak percaya. Dan tak menyesal. Tak menyesal pun tak pergi. Lepas tu pergi pula Mesir, tak pergi juga. Dan orang kata tak pergi piramid. Buat apa? Tak ada rasa nak pergi. Tapi musafir ni terpaksa. Dia terpaksa ni azab ni dua kali orang lah. Orang ni seronok naik kapal terbang, seronok tengok kiri kanan, seronok tengok gambar. Saya beli kamera tengok gambar sebab terpaksa tengok gambar. Sebab naik kapal terbang, sebab kena naik kapal terbang. Kena pergi tempat ni, pergi negeri ni, pergi negeri ni, sebab kena pergi negeri tu. Tak enjoy pun. Dan terazab lebih daripada orang lain. Tapi tengok semangat Ustaz Zahir ni sehari. Sehari bunyi, kita tahu lah bunyi iPhone kalau masuk jadual. Saya sebab jadual saya dengan pengurus ejen, mereka boleh share. Ada ni tak dapat. Ni siapa dia? Ustaz Zahir kan barazah ni. Ustaz Zahir penuh, tong 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 tong. Kira bulan 3, bulan 4, bulan 5 penuh jadual untuk mengembangkan potensi. Yang bila kata semua ejen-ejen kita di Malaysia dah berada pada posisi, lebih banyak aktiviti yang kita boleh laksanakan dengan skala yang lebih besar, sampai tahap mungkin dalam televisyen TV Hijrah baru ni. Ustaz Don, saya tak tahu Ustaz Don kenal saya. Isu dia berapa? Sebab dulu Ustaz Don turun Al-Ustaz. Dia tu orang Ustaz nampak dia. Kita pun lintas depan dia. Dia pun tak kata apa pun. Kata tak apalah. Apa ni? Dia tak kenal kau, aku pun tak kenal dia pun maybe je. Lepas tu satu hari dia main duduk rumah kawan saya. Duduk cerita tu tanya Ustaz Adil buat apa gini gini gini. Dia kata dia ni betul ke tak betul? Sebab kita tahu dia junior masa dia besar. Dia bawah sikit. Tapi waktu tu kita pun tak nak kisah macam kan jumpa tu macam jumpa adik-adik yang ada ramai lah. Rupa-rupanya dia masih ingat kita lagi. Tapi kita rasa dia tak ingat kita. Sebab bila kita jumpa di airport, tak tegur pun. Tapi kali ni baru dia tegur balik, cerita, saya pun tanya. Apa suruh dia tanya, saya kata, macam mana proses-proses untuk pelaksanaan yang ada dalam siaran televisyen. Tapi apa menarik Ustaz? Ustaz Don dia sebut, dia cerita kawan saya, benda yang menarik. Dia ni isu pada peringkat awal. Dia ni, dia mengajar universiti mana? Kuis tak? Kuis berusaha untuk buang daripada universiti. Dia kata cerita Ustaz Don. Sebab isu dia minat untuk berdakwah. Jadi dia pun ingat kat dia, kami nak buang sebab kuat agak berdakwah. Jadi pelik lah. Masa tu rektor yang ada pada waktu tersebut, cerdik. Cerdik dengan cara apa? Dengan cara dia mewujudkan satu
jawatan baru. Jawatan tu bertindak macam seolah-olah syarikat bagi universiti, dan jawatan tu adalah jawatan pendakwah. Dan bagi Ustaz Don kat situ. Bila bagi Ustaz Don kat situ, Ustaz Don mungkin memang buat kerja dakwah lah. Kata pulun betul-betul eh. Bila pulun betul-betul kerja dakwah tersebut, pun tak bunyi tak puas hati lagi. Kata mana boleh gini. Rektor tu kata kat mereka, dia kata okey. Tak ada masalah. Kalau perlu untuk wujud jawatan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, pun boleh duduk. Tak sambut. Sebab apa? Tak ada kemampuan untuk buat benda tersebut. Lagi mereka dah tak boleh untuk jatuhkan dia, mereka buat sampai dapat petition 150 orang pensyarah untuk buang rektor tersebut. Akhirnya bila buang rektor tersebut, Sultan dapat tahu. Bila Sultan dapat tahu, Sultan suruh dia duduk balik jawatan rektor tersebut. Rektor tu pula habar kat Sultan. Dia boleh duduk jawatan tersebut tapi dengan syarat hak 150 tu buang. Semua dia kahak semua. Goni kahak. Sambung sini kahak mereka. Dia tak buang. Sultan kata tak boleh. Nak kena buang sampai 150 orang profesor. Lain kali Sultan bagi tawaran lain, letaklah sebagai penasihat zakat. Institusi yang hebat lah sampai hari ni. Sebab tu Ustaz Don kata, dia kata hari ni kalau sibuk terang mana dia pun sekalipun, kalau datang jemputan daripada institusi-institusi yang telah disebutkan, dia akan bagi prioriti untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ini perkembangan. Dan bila apa yang menarik dia buat, dia kata apa? Dia kata aktiviti yang dilaksanakan oleh rektor tersebut. Dia pun buat satu program oleh rektor tersebut. Program dia adalah untuk universiti bela kanak-kanak daripada umur kecil-kecil masa sekolah rendah sebagai target untuk masuk ke universiti tersebut. Ini kata dia punya usaha. Tapi puak universiti tak suka lah, cerita habis duit lah, buang masa lah apa. Jadi ini aktiviti yang dilaksanakan. Okey, budak mana tengok? Ni 1, 2, 3 berapa orang. Jadi ada lebih kurang dalam 30 orang budak. 30 orang budak ni dijaga oleh universiti. Daripada sekolah rendah untuk pastikan dia akan masuk ke universiti dan akan menjadi anak universiti tersebut. Ini usaha-usaha yang dilaksanakan orang yang mempunyai jiwa dakwah yang cukup hebat untuk mengembangkan kepada masyarakat. Yang lagi seronok, kawan saya ni cukup duduklah. Dia ni tak pernah tahu Ustaz Dua ni mengajar macam mana. Saya pun tak nak tahu, tapi dah dengar-dengar radio ni kita terikutlah. Dan kali Ustaz Dua main di depan dia, dia kata Ustaz minta maaf. Saya betul-betul saya tak kena Ustaz. Dah orang dengar kata Ustaz nak main duduk rumah saya. Saya pun pergilah buka YouTube tadi. Tengok siapa Ustaz Don. Ustaz Don pun selalu main duk jumpa orang puji langit. Tiba-tiba jumpa satu kutu mangkuk ayun ni. Kira dia pun tak apa. Lepas tu apa dia kata pada Ustaz Don? Kawan saya kata. Dia kata Ustaz, apa pun orang nak kata ke Ustaz, apa pun orang nak pelikir Ustaz, apa pun orang nak maki ke Ustaz, metod yang Ustaz guna terlalu berjaya. Teruskan. Tengok muka kembang tu kira. Tuhan minta. Tapi itu perkembangan-perkembangan yang ada. Dan insyaAllah bila mana aktiviti tersebut, saya pun kata tak apa. Bila kata kita ada peluang dan kesempatan untuk kita marketing ke dalam televisyen, tokoh-tokoh individu-individu yang lain untuk kita masuk ke sana, dah ada orang yang untuk memberikan bantuan dan untuk memberikan jalan supaya perkembangan itu kita tidak berhenti di satu tempat, bahkan kita akan turun tangga ke arah perkembangan yang lebih positif.